Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau membuat bolu pisang kukus yang sangat gampang banget cara bikinnya. Dan di sini tanpa menggunakan mixer ya, teman-teman. Cukup diaduk-aduk aja. Dan di sini aku menggunakan takaran sendok dan bisa juga menggunakan takaran gram ya. Jadi sangat gampang banget dipraktekin di rumah. Oke, bagi teman-teman yang mau bikin juga, tonton dulu videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, di depan kita ini adalah bahan-bahan yang harus kita siapkan. Ada 3 buah pisang raja. Kalau ditimbang ini beratnya 200 gram. Berikutnya ada 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram. 11 sendok makan tepung terigu protein sedang atau kalau kita timbang beratnya 110 gram. Lalu ada 10 sendok makan margarin cair, kira-kira 75 ml. Dan di wadah kecil ini ada 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Berikutnya ada soda kue ya teman-teman. Nanti kita gunakan kurang lebih 1 sendok teh. Dan yang terakhir ada 2 butir telur. Oke, karena seluruh bahannya sudah siap, sekarang kita akan menghaluskan pisangnya dulu. Di sini cukup kita tekan-tekan saja menggunakan punggung karbu. Untuk jenis pisangnya ini boleh menggunakan pisang jenis apa aja, yang penting dia sudah cukup matang ya teman-teman, supaya mudah dihaluskan seperti ini. Nah, kayak gini aja sudah cukup ya teman-teman. Sekarang aku akan masukkan 2 butir telurnya. Kemudian kita akan masukkan gula pasir ya. Untuk gulanya ini 7 sendok makan atau kurang lebih sebanyak 100 graman. Nah, cara menakarnya seperti ini, 1 sendok makan penuh. Kalau kita timbang per 1 sendok makannya 15 gram. Atau untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera. Nah, di sini aku ganti menggunakan whisker ya teman-teman. Kita aduk-aduk, kita kocok lepas sampai seluruhnya tercampur rata dan sampai gulanya larut ya. Dan ini sudah tercampur rata dan gulanya sudah cukup larut. Dan sekarang kita akan masukkan bahan berikutnya, yaitu tepung terigu sebanyak 110 gram atau setara dengan 11 sendok makan penuh seperti ini. Cara menakarnya 1 sendok makan penuh kayak gini ya teman-teman, atau munjung, jangan yang terlalu pereh seperti ini. Atau jangan juga yang terlalu menggunung tinggi kayak gini. Kalau kita menakarnya pas, 1 sendok makan itu setara dengan 10 gram. Selanjutnya kita masukkan juga garam, susu bubuk, dan juga vanili bubuk. Dan kita juga masukkan soda kue. Menakarnya boleh menggunakan sendok teh seperti ini atau boleh juga menggunakan sendok takar ya teman-teman. Nah, untuk aku di sini menakarnya menggunakan sendok takar. Ini aku gunakan yang takaran 1 sendok teh. Dan di sini bisa kita lihat aku menambahkannya 1 sendok teh, nggak terlalu penuh. Jadi bisa disimpulkan 1 sendok teh kurang sedikit ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat. Karena kalau kita menambahkan terlalu banyak soda kue, nanti hasil dari bolu pisangnya bisa sedikit pahit atau sedikit ada rasa getar-getarnya gitu. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita akan tambahkan margarin cair. Atau boleh juga diganti dengan minyak goreng. Ini sebanyak 10 sendok makan ya. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai seluruh bahan menyatu dan tercampur rata. Dan di sini aku juga menggunakan bantuan spatula ya teman-teman. Kita himpun yang berada di pinggiran-pinggiran wadahnya. Dan kita pastikan kalau tidak ada margarin yang masih mengendap di dasar adonan. Setelah bahannya tercampur rata, sekarang kita siapkan loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang tulban, diameternya 18 cm. Di sini sudah aku lesin dengan margarin tipis-tipis ya teman-teman. Dan sekarang kita akan masukkan seluruh adonan ke dalam loyang. Selanjutnya kita hentak-hentakkan seperti ini. Dan di sini tadi juga sudah aku panaskan panci untuk mengukus. Dan ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan loyangnya dan kita tutup kembali. Selanjutnya akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit ya. Kita gunakan api sedang cenderung agak kecil.
Dan setelah 30 menit kita kukus, bol kita sepertinya sudah matang. Untuk mengetes kematangannya, juga boleh menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, kalau kita tusukkan kayak gini, dan sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti bolu pisang kita sudah matang. Selanjutnya, boleh kita angkat ya, teman-teman. Jangan lupa matikan dulu api kompornya. Dan selanjutnya kita akan keluarkan dari loyangnya. Bismillah. Dan ini dia bolu pisang kukus kita sudah matang ya teman-teman. Untuk hasilnya sangat cantik banget. Warnanya kecoklatan dan serat-serat pisangnya sangat kelihatan. Nah gimana? Sangat gampang banget kan ya teman-teman cara bikinnya. Dan sekarang langsung saja akan kita potong-potong. Selanjutnya kita icipin. Tuh kan, dari cara aku memotongnya aja udah kelihatan dia super empuk banget, super menul-menul. Dan ini nampak bagian dalamnya ya teman-teman. Seratnya sangat kelihatan, warnanya cantik banget. Dan ini bisa kita lihat, dia empuk sekali, tidak bantat. Dan untuk rasanya ini enak sekali, wangi banget dan juga manisnya pas ya teman-teman. Kalau untuk takaran gulanya sendiri bisa disesuaikan dengan selera, boleh ditambahin atau juga bisa dikurangin. Ini rasanya beneran enak banget, bikin ketagihan. Dan ini sedikit tips dari aku ya teman-teman, supaya bolu pisang kukus kalian tidak gagal. Yang pertama, gunakan pisang yang sudah cukup matang. Boleh menggunakan pisang jenis apa aja, tapi setiap jenis pisang bisa menghasilkan warna bolu yang berbeda ya. Mungkin ada hasil akhirnya bolunya jadi sedikit pucat, tidak terlalu kecoklatan, dan serat pisangnya tidak terlalu kelihatan. Dan tips yang kedua, gunakan soda kue yang masih bagus alias masih berfungsi dengan baik. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, langsung saja di sini aku kupas 3 buah pisang. Dan di sini aku menggunakan pisang raja yang sudah cukup matang banget. Untuk pisangnya ini langsung aku masukkan ke dalam chopper ya. Kalau teman-teman tidak ada chopper, boleh menggunakan blender. Selanjutnya aku tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu 2 butir telur ukuran sedang. Kemudian ini kita tutup dan akan aku chopper sebentar supaya pisangnya halus. Dan di sini aku menggunakan chopper Mitochiba JH200. Dan ini dalam hitungan detik aja pisang kita udah halus. Sekarang kita buka dulu tutupnya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini aku masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, dan 1/2 sendok teh soda kue. Lalu tambahkan 75 ml minyak goreng. Kemudian ini kita coba lagi sampai tercampur rata. Dan ini dia hasilnya setelah kita chopper. Sekarang kita akan ambil mata pisaunya terlebih dahulu. Dan sekarang kita lihat apakah benar sudah tercampur rata. Untuk teksturnya seperti ini. Dia nggak yang encer banget atau kental banget ya teman-teman. Oke, lanjut sekarang kita akan siapkan loyangnya. Dan untuk loyangnya di sini aku olesin dulu menggunakan margarin tipis-tipis. Dan aku juga alasin menggunakan kertas roti. Dan kalau sudah, sekarang kita akan masukkan seluruh adonannya tadi ke dalam loyang. Lalu hentak-hentakan sebentar supaya kalau ada udara yang terperangkap di dalam, dia bisa keluar. Lalu di atasnya ini aku tambahin topping ya. Ini adalah pisang raja yang sudah aku iris tipis-tipis. Dan ini sudah selesai. Sekarang akan aku kukus kurang lebih selama 30 menit. Di sini aku menggunakan api sedang. Dan waktu kita memasukkan loyangnya ini, air di dalam panci kukusannya ini sudah mendidih.
Dan setelah 30 menit kita kukus, bolu pisang kita sudah matang. Nah, untuk mengetes kematangannya, boleh menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Kalau kita tusukkan kayak gini, dan sudah tidak ada adonan yang menempel, ini tandanya bolu kita sudah matang. Dan langsung saja kita akan keluarkan dari loyangnya. Kemudian kita akan ambil kertas rotinya. Dan ini nampak bagian bawahnya ya teman-teman. Dan ini nampak bagian atasnya, sangat cantik banget. Oke, sekarang langsung aja akan kita potong-potong, bismillah. Dan ini bisa kita lihat ya, dia super empuk banget. Nah, meskipun tadi kita cuma menggunakan cara yang sangat gampang banget, super simpel sekali, tapi hasil dari bolunya di sini bisa kita lihat. Hasilnya cantik sekali, dia super lembut, warnanya coklat. Dan untuk rasanya juga enak banget, manisnya pas. Nah, kalau misalkan kalian mau menambahkan susu bubuk ataupun susu kental manis, itu juga boleh. Itu bisa disesuaikan dengan selera dan disesuaikan dengan bahan yang ada ya. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Semoga berhasil. Nah, di video kali ini aku mau membuat olahan dari pisang. Dan ini adalah pisang yang sedikit kematangan ya teman-teman. Untuk jenis pisangnya sendiri boleh menggunakan jenis apa aja, bebas. Kalau di daerahku ini menyebutnya pisang lapendis. Nggak tahu di daerah kalian menyebutnya dengan pisang apa. Dan kali ini aku membuatnya dengan cara cepat ya, aku menggunakan mixer. Oke, pertama-tama aku kupas pisang. Untuk jumlahnya di sini aku menggunakan 4-5 buah pisang. Untuk beratnya kalau kita timbang kira-kira 350 gram. Selanjutnya aku tambahkan gula pasir, ini sebanyak 175 gram. Kemudian masukkan 2 butir telur. Selanjutnya aku di sini menggunakan cara cepat ya teman-teman. Aku mixer supaya cepat halusnya. Kalau misalkan mau dihaluskan menggunakan bumbung garpu juga boleh. Dan setelah kita mixer seperti ini, kira-kira pisang dan gulanya sudah halus. Kita matikan dulu mixernya ya. Kemudian aku masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh soda kue, dan setengah sendok teh baking powder. Lalu aku tambahkan juga 1 saset susu kental manis. Kemudian ini kita mixer sampai tercampur rata. Dan yang terakhir aku tambahkan 100 ml minyak goreng. Lalu kita mixer kembali sampai tercampur rata. Dan boleh juga menggunakan bantuan spatula seperti ini ya teman-teman. Himpun yang berada di pinggiran-pinggiran wadahnya. Dan pastikan seluruhnya benar-benar tercampur rata. Dan sekarang aku mau menyiapkan loyangnya. Ini loyang tulban yang diameternya 20 cm. Kita olesin menggunakan margarin tipis-tipis. Selanjutnya kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang. Kemudian hentakan sebentar ya, supaya kalau misalkan ada udara yang terperangkap di dalam, dia bisa keluar. Dan sebelumnya tadi sudah aku panaskan panci untuk mengukus. Di sini aku menggunakan kelakat. Dan ini airnya sudah mendidih. Selanjutnya akan aku kukus kurang lebih selama 30 menit. Aku menggunakan api sedang. Dan ini dia hasilnya. Bolu pisang kukus kita sudah matang. Ini baunya wangi pisang banget ya teman-teman. Sekarang boleh kita angkat. Lalu kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini nampak bagian bawahnya juga tidak lengket.
Selanjutnya langsung aja kita akan potong-potong lalu kita icipin ya teman-teman. Nah dari cara aku memotongnya ini sudah kelihatan empuk banget. Dan kalau untuk rasanya nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Bolu pisang kukus ini favorit banget. Rasanya enak sekali, manis dan juga wangi. Dan yang pastinya bolu pisang kukus ini juga sangat mudah dibikinnya. Dan insya Allah nanti gagal. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.